Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel YouTube Dapur Mama Naura. Di video kali ini, Dapur Mama Naura akan membahas dan mereview salah satu produk ternama dari Carrot. Buat kalian yang baru bergabung di channel YouTube Dapur Mama Naura, jangan lupa supportnya dengan cara subscribe ya. Produk Carrot ini adalah salah satu produk penggemar para ibu-ibu yang ingin memiliki wajan anti lengket. Penasaran kan barangnya seperti apa? Yuk langsung aja kita unboxing barangnya. Oke, untuk peralatan masak dari Carrot, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah wajan anti lengket Carrot Essential Woody yang saucepan. Sebelumnya saya juga sudah membahas dan mereview tentang wajan anti lengket dari Carrot juga yang Bio Green. Jika kalian ingin menonton, kalian bisa klik notifikasi di atas ya. Nah, di dalamnya di sini terdapat tutupnya. Ini tutupnya. Ini tutupnya kaca dan pegangannya ini kayu ya. Warnanya cantik banget kayunya. Dan selanjutnya di dalamnya itu ada saucepan-nya. Saucepan-nya itu seperti ini. Nah, ini bahan granitnya sangat tebal. Kemudian untuk motifnya ini bercak putih dan sangat bagus ya. Pegangannya ini dia sangat kokoh dan ini bahannya kayu. Selanjutnya, kebetulan ini saya beli yang saucepan itu lagi ada promo ya. Dia dapat sutil kayu seperti ini. Nah, ini ya. Jadi ini udah sepaket. Jika kalian ingin memasak sup pakai saucepan ini, dia udah dapat sutilnya seperti ini ya. Dan selanjutnya aku akan unboxing untuk frying pan-nya. Nah, di dalamnya ini untuk frying pan-nya dia sama, belum sutil juga ini ya. Ini bisa dipakai untuk menumis. Dan ada lagi ini untuk frying pan-nya, sama bahannya granit. Dia motifnya bercak putih seperti ini. Dan untuk pegangannya dia berbahan kayu, kokoh juga. Kebetulan aku beli untuk frying pan-nya ini yang diameter 24 cm. Kalau yang saucepan tadi aku beli yang 18 cm ya diameternya. Selain ada ini wajan anti lengketnya, juga terdapat tutupnya di dalam. Bahannya sama kayak saucepan tadi. Dia berbahan kaca dan pegangannya ini kayu dan warnanya sangat cantik. Nah, untuk varian warna dari produk Carrot ini untuk saucepan dan frying pan, ini ada warna yang granit seperti ini, ada juga yang bio green yang aku beli kemarin, ada juga yang warna pink ya. Yang pertama yang akan kita kenalkan yaitu dari bahannya. Bahannya ini total ada 5 lapisan untuk lapisan anti lengketnya. Jadi akan bertahan bertahun-tahun lamanya ya, dan tahan aus hingga 50.000 kali. Untuk bagian luarnya ini, dia terbuat dari anti lengket batu Maivan Ilac dari Swiss. Dan kemampuan anti lengketnya ini luar biasa untuk kebutuhan memasak kalian. Untuk bagian bawah saucepan ini memiliki tebal 4,5 mm sehingga dapat memberikan distribusi panas yang stabil dan merata selama memasak. Untuk produk Carrot ini, dia memiliki lapisan anti lengket, jadi ketika kalian memasak, kalian hanya membutuhkan lebih sedikit minyak dalam memasak. Dan ketika menggoreng telur, kalian bisa pakai margarin atau tidak memakai minyak sama sekali. Untuk wajan penggorengan anti lengket dari Carrot ini, dia tersedia berbagai macam diameternya. Kebetulan aku beli yang 24 cm, selain 24 ini diameternya ada 20,
24, 26, 28 hingga 30 cm. Ketika memasak, kalian bisa menggunakan sutil yang berbahan kayu atau silikon. Tidak disarankan untuk sutil yang berbahan baja atau stainless, karena jika kalian menggunakan baja dan stainless, itu hanya akan melukai lapisan anti lengket dari produk keret ini. Untuk produk keret ini sangat cocok digunakan di kompor gas, kompor keramik, kompor listrik, dan tidak disarankan untuk digunakan di oven ya. Nah, buat kalian nggak perlu ragu lagi untuk memilih produk keret ini karena produk keret ini telah lulus uji FDA dan memperoleh sertifikasi SGS untuk menjamin keamanannya. Untuk saspen ini, selain kegunaannya untuk merebus, dia juga bisa untuk mengukus ya, namun membutuhkan komponen tambahan. Di sini aku punya untuk saringan kukusnya, kalian bisa letakkan di atas, dan ini tidak sepaket dengan produk keret ini ya, ini dijual terpisah dan aku belinya juga terpisah. Jika kalian ingin mencoba untuk mengukus, kalian bisa letakkan alat penyaring kukusan ini di atasnya seperti ini, kemudian kita tutup seperti itu ya. Dan yang terakhir, di sini aku akan menjelaskan cara perawatan produk keret ini. Untuk cara mencucinya, kalian bisa pakai sabun biasa dan spons untuk mencucinya 2 kali atau 3 kali dengan air hangat. Selanjutnya, bersihkan noda air atau letakkan 1-2 sendok minyak goreng di permukaan. Dan yang ketiga, sisihkan sebelum digunakan berikutnya. Selanjutnya, pastikan tutup hanya ditutup setelah menyimpan noda air di sini atau setelah pengeringan udara. Dan yang terakhir, dilarang memanaskan pan tanpa objek masak. Oke, sekian dulu penjelasan dan review tentang saucepan dan frying pan dari produk keret ini. Buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.